Nah, satu hal menyangkut masalah narkoba ini menyangkut masa depan generasi muda kita, masa depan anak cucu kita. Narkoba yang beredar itu akan merusak kesehatan anak-anak muda kita. Mereka yang mengonsumsi narkoba, itu yang pertama diserang adalah susunan saraf pusat. Itu dampaknya nanti cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak tidak normal lagi. Disitulah kemudian bisa terjadi berbagai macam kejahatan ikutannya. Tawuran, perkelahian, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itulah makanya dari Kompolnas serius untuk mengawal kasus ini, karena terus terang dampaknya itu kepada generasi muda. Oleh sebab itu Kompolnas mendorong Polri untuk segera mungkin melaksanakan sidang kode etik dengan putusan seumur hidup. Ini tentunya bisa nanti dijatuhkan sanksi yang terberat, yaitu PTDH. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.